Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Mas Santok Blitar. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini tempat Mas Santok lagi hujan. Kawan-kawan, lah ini Mae masak teman-teman. Ya lagi meresik kelapa. Mau rapesen lombok, lombok ijik pernah Mak. Lali ngambingi lali rawi bakul hetek arek golek ngetan cek udan di mersi kelapa teman-teman. Terus kae mae goreng lombok juga teman-teman. Loh, kita teman-teman padahal udah nih loh sewengi tapi bentongnya ora isi mergane nggak deres teman-teman tapi terus gericih udah nih gericih bentongnya aja tidak berisi cuman isi sedikit teman-teman pada semalam udah nih lagi mak ceritanya arep masak daging teman-teman. Nah ini daging kurban ini baru sempat dimasak teman-teman ya, ini masak daging kurban kambing alias embek. Wis mateng wi. Pentas. Ayamnya berteriak-teriak di sana, teman-teman. Ayamnya berteriak-teriak. Masih berkabut di luar, teman-teman. Nah, ini santannya sudah jadi kawan-kawan. Santannya sudah jadi ayamnya. Ini pada diri sini ya. Lah ya, ini pada diri sini ya. Jadi aku tak ngirisi daging dulu ya teman-teman ya. Kamera tak delay gini lur. Tak mengiris-ngiris daging. Biar nggak terlalu besar-besar teman-teman. Potong-potong.
cabang kecil-kecil. Baru sempat dimasak, masih ditaruh di kulkas selama-laman. Buat teman-teman ini masih atau tidak ini daging kurbannya di rumah teman-teman. Sudah selesai kawan-kawan, kita cuci tangan dulu teman-teman. Hati-hati aku mas. Sudah selesai ngiris-ngirisnya.
lagi santannya wis jelek ini. Aromanya cek lur. Aku tak cuci tangan dulu, teman-teman. Ceplong nih kelor. Nah, oke teman-teman. Bumbune lagi arep diulek iki karo mae. Bulur, tinggal masak. Dan luang kayak masak, lur. Masak daging kurban. Oke teman-teman, ya segitu aja ya vlog saya pagi ini. Karena ini tinggal nunggu mendidih, sudah matang. Video ini tak akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.